dari Panunggulan tuh. Iya, jadi dia ini berdiri di sini. Bang, bang minta tolong gitu. Tolong sih lepasin, saya nggak bakalan di sini, mau pergi jauh kata dia gitu. Asal tolong lepasin. Padahal yang diincar itu mak saya sama saya. Kalau belum sembuh total mah gitu. Kalau sembuh mah dia itu kasihan sama. Katanya di sini kata. Saya. Oh, jadi itu yang si engkoh itu. Engkoh ya? Iya. Engkoh tuh ngelihat dari situ. Dari si iya dari nolongin. Jalan. Papa minta tolong katanya. Ih, kok ada ibu di hutan katanya gitu. Tanyalah ke warga. Kenapa? Katanya ada ibu-ibu di hutan katanya diikut. Kenapa dia itu? Dia itu orang gila katanya. Habis ngamuk-ngamuk, habis ngerusak rumah itunya, darahnya katanya galak jadinya diikut. Coba saya pengen ke sana kemana ya jalannya? Katanya di situlah ke sini nyamperin. Biasa lagi enggak kumat. Nangis-nangis pengen dilepas. Jadi kalau rantai. Dilepas saya mau pergi jauh katanya, padahal mang mau ngerusak rumah saya. Kalau rantainya itu di mana bu? Di pohon ini? Iya di sini. Oh di situ rantainya. Iya ini bekasnya. Ke leher itu bu ya? Ke leher, jadi duduknya situ dianya. Oh duduk situ. Kalau mandi di sini langsung turun? Di gaet sama itu tuh, sama tampar ini tali. Ada yang ngasih itu apa namanya ember ya ember. Anaknya mah udah ngikut udah aja pulang. Tapi kalau sehari-hari dikasih makan nggak bu sama warga bu? Ya dikasih, dikirimin ya mah. Tapi anaknya mah boro-boro kesini juga enggak. Jadi udah capek kali anaknya pusing ngurusin rumahnya. Jadi di sini baru 5 hari bu ya? 5 hari terus dibawa di sama puskesmas. Iya. Jadi dia itu laporan ke lurah. Pak lurah katanya kenapa itu ibu itu diikat, bukannya dilepas aja? Kamu mau tanggung jawab katanya kalau dilepas. Ntar kalau ngeduruk rumah saudaranya gimana katanya? Jadi lurah itu apa namanya bilang ke saya tolonglah teh saya jangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.